membuat sebuah kotak aqua atau tempat aqua. Kita mempunyai ukuran dengan tinggi 8 cm, panjangnya 40 cm, dan lebarnya 13 cm. Ya, setelah kita membuat ukuran tadi, ukuran-ukuran yang telah ditentukan tadi, pola kita gunting, jadilah bentuk seperti ini. Ya, jadi sebetulnya ini sebelum kita memberi kain puring dalamnya, kita akan menggaris dulu bentuk pola tadi dengan pisau cutter, tidak terlalu kita tekan. Dan supaya mudah untuk kita mematahkan karton tadi supaya membentuk kotak. Sebelum kita menggunakan puring kain, kita akan mengukur dulu kain yang akan kita berikan pada pola tersebut sebesar yang digunakan pola. Sebagai bahan pelengkapnya, kita menggunakan lem fog. Kita lem semua bagian permukaan dari kotak tadi atau dari pola tadi. Kita lem semuanya sampai rata. Nah, setelah rata, kita berikan lem fog, baru kita taruh dengan kita letakkan kain puring tadi. Udah jadi seperti ini, baru kita bentuk. Ya, kita bentuk pola tersebut menurut ukuran yang telah kita buat tadi. Kainnya harus lebih dari bentuk pola, karena nanti kainnya akan kita lipat ke dalam melebihi dari pola yang telah kita buat. Baru di sini kita menggunakan lem tembak tadi yang telah kita panaskan dengan listrik. Selesai kita memberi puring pada kotak aqua ini, kita menyatukan sudut-sudut dari kotak tersebut, juga kita menggunakan lem tembak tadi.